Ya, kita berharap ketika bermain, ya. Kick off jalannya babak pertama sudah dimulai, pemirsa MNC TV. Saya Stuart Henry dan juga Coach Pena Huta Barat. Al-Fajri, coba alirkan bola dia. Tidak berhasil tadi disambang oleh Andrew. Oleh para pemain Indonesia. Ya, passing yang sangat terukur ya kita di sini. Namun sayang sekali Andrew tidak bisa menyentuh bola tadi. Akhirnya bola keluar. Oh, kurang cermat tadi sebenarnya ketika melakukan intercept. Berbahaya kali ini situasinya. Hasil Purnama, penyelamatan yang baik. Aktivitas mereka, semangat juang mereka ini yang menjadi kekuatan bagi tim Vietnam sendiri. Oh, kecolongan, kecurian. Di sini baru saja kita bahas ya, Dang Antai akhirnya bisa mencetak gol. Game pertama bagi Vietnam. Kita lihat di sini bagaimana penjagaan. Tadi saya sudah katakan, saya sudah bahas bahwa selain membuat variasi penyerang yang bagus, kita harus fokus dengan defense yang harus kita perbaiki. Bola dihadang oleh Rio Pangestu. Oh, bilang pengasan bola berbahaya. Apalagi kita bermain di rumah sendiri. Soki terlalu buru-buru. Oh, berbahaya. Nasil Purnama penyelam. Di mana bisa melakukan bola-bola long. Untuk Boy, baru saja kita lihat juga masih mengenai tiang gawang. Eksekusi dari seorang Suban Faidasa. Ya, para pemain Vietnam berpikir bahwa Runtuh Boy akan melakukan. Ini peluang juga bisa diciptakan. Sudah ada peluang tapi tidak sebanyak ketika Bambang Bayu Sabtaji. Bambang Bayu Sabtaji coba meloloskan diri dari dua pemain, lepaskan kedua umpan tadi dari Italia. Masuk. Tidak. Tepatnya betul. Dari ekspresi wajah Andrew tadi ya sempat sedikit ragu untuk melakukan selebrasi. Betul sekali. Kita bagaimana dari kecepatan, kegiatan dari GPS, memberikan pada yang kita lihat. Satu contekan dari Andrew Kustiawan masuk. Ya, lalu nutmeg tadi di bawah kaki atau juga kaki dari penjaga gawang. Stamina, saya pikir ini akan bisa lebih banyak berbicara di dalam permainan. Set piece kali ini, Bambang Bayu Sabtaji, gerakan menipu. Ardiansyah Runtuh Boy. Tangannya terlambat, Runtuh Boy. Oh, baik sekali kali ini Runtuh Boy. Mencoba mengolah bola dia. Belum ras kepada tim nasional futsal Indonesia. Bukan hanya di sana, tapi juga di seluruh tanah air. Pecinta futsal terus menyaksikan seperti apa langkah yang diambil oleh tim nasional futsal kita. Dan kick off jalannya babak pertama sudah babak kedua sudah dimulai. Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Kita kembali melihat seperti apa pasukan Kensuke Takahashi. Umpan diredam oleh Martin Alexa. Pas break kali cepat dilakukan. Al-Fajri Jigri berikan umpan pada Bebel. Hampir saja. Runtung dapat dicermati dengan baik. Runtuh Boy. Serangan balasan. Ardiansyah Runtuh Boy. Dua lawan satu kali ini. Subar Bayu. Dua gol yang membalikan keadaan bagi Indonesia. Fast break cepat. Ardiansyah Runtuh Boy melihat Subar Faidasa menjadi seorang monster yang membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk membuat Indonesia atas Vietnam. Iya, dan akhirnya wonderkid memberikan bola kepada Subar Faidasa dari sektor kiri. Bang, bang. Kita lihat bagaimana tendangan yang sangat luar biasa dengan kaki kirinya akhirnya menghujam gawang dari Ovan Yu untuk kedua kalinya. Dua soal pivot, dua gol dari para pemain Vietnam. Apa yang lakukan ini sudah semakin membaik. Bahaya. Oh, bahaya. Lolos tadi. Nasil Purnama. Lagi-lagi lakukan penyelamatan. Iya. Bisa menemukan resep melalui sebuah skema set piece untuk bisa menerobos pertahanan dari Vietnam. BBS langsung masuk. Indonesia kembali menambah gol 3-1 unggul atas Vietnam. Ya, cukup cerdas. Kita lihat semua pemain Vietnam tidak menyangka dan akhirnya bam dengan contoh. Kita lihat bagaimana tendangan dari Bebes langsung ke gawang dan tidak ada yang menyangka sama sekali. Dan kalau kita lihat bagaimana strategi nampaknya tadinya Bebes ingin melakukan skema set piece namun dirubah dan akhirnya tendangan langsung ke gawang. 3-1. Ya, sebuah penampilan yang membuat Kensuke Takahashi menyambutnya dengan begitu riang. Bambang Bayu bermain foreplay. Ya, artinya memang ada ketakutan juga terhadap permainan cepat dari Indonesia ya. Ya. Oh, berbahaya. Ada ruang di sana. Sauki berdiri di pertahanan dari Indonesia. Bukwokung kali ini berbahaya tadi. Tontaki mencoba menerkam dari sisi sebelah kung. Oh, berhasil dicuri. Gila kakinya mengadu kecepatan. Andrew Kustiawan. Belum berhasil tadi ketika ketinggalan ya. Bola dapat dilebut. Rio coba langsung tadi. Rio Pangestu belum berhasil menghasilkan sepak bola cepat kali ini. Di sana
Benarkah apakah ada ruang tembak yang bisa dimanfaatkan dan Nguyen Tan Tin dan terlalu keras tadi tendangan dari dan berakhir sudah pertandingan perebutan tempat ketiga di AFF MNC Futsal Championship 2018 Indonesia menutup turnamen ini.